Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan lembab banget. Wow, sempurna. Halo, halo. Ketemu lagi ya guys sama video Mak ya. Kali ini Mak mau share video cara membuat cheesecake spong atau spong cheesecake, sama aja deh. Yang bahan-bahannya sebagai berikut ya. Ini ada gula pasir yang butiran halus, sama tepung terigu, ada butter, ini buah kering, ada telur, sama keju parut, sama susu cair. Langkah pertama yang kita siapkan, ini ada loyang ukuran 20, sebab Mak nggak punya ukuran 8, maksimalnya 18 ya, tapi berhubung Mak nggak punya 18, bolehlah 20, ini ukuran 20. Terus kita kasih alas roti, kertas roti yang ujung-ujungnya kita potong segi empat kayak gini, kita potong. Butter boleh, minyak goreng boleh, terserah lah, yang penting buat itu kertasnya nanti nggak dilipat masuk, lipat masuk. Oke, sudah siap, kita sisihkan dulu. Kita panaskan susu, terus keju, masukkan semuanya. Harus dipastikan kejunya harus benar-benar meleleh. Oke, kita matikan api nih. Ini masih hangat-hangat, kita masukkan dikit-dikit tepung terigunya. Kita masukkan ke sini ya. Kita jadikan satu. Oke, ini sudah tercampur semua, kelihatan sudah menyatu. Kita tambahkan gula jadi 3 kali ya. Jangan masuk semua. Kita masukkan pelan-pelan. Biar nggak tenggelam nanti buahnya kalau ini buahnya kita masukin ke sini ya. Oke, kita tata di loyang. Yang satunya buat roti. Sudah jelaskan? Ini ada 2 loyang. Setiap oven beda-beda, nanti kita lihat. Bisa 1 jam lebih. Kita sampai